anggota dari Polsek Muara Jambi, strike udang. Weh, aku ini dari tadi mancing nggak dapat dapat, dia datang langsung strike. Assalamualaikum brader, mancing lagi kita hari ini. Masih target yang sama, spot yang sama. Target udang galah dan spot masih di Sungai Batanghari. Tepatnya di Jambi Desa Menelo Laut. Saksikan keseruannya. Mantap. Wih, strike men. Strike perdana. Ikan mahal. 2,5 juta sama perahunya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Alhamdulillah. Mantap. Brother kita strike ikan putihan atau ikan kepiat kalau di bahasa Jambi. Lanjut. Mantap. Dimakan rupanya. Ini kalau habis makan diam nih. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan kah? Alhamdulillah. Ikan kepiat lagi. Ini enak nih kalau digoreng. Makan pakai nasi berpanas kan? Pakai sambal macam. Mantap. Lanjut. Kita pindah dulu brother. Panas, terlalu. Takut gosong beda. Cuma lagi demam. Ah, ada gede. Aduh, ini dah makan. Anak dah mandak nyusu.
Alhamdulillah. Buntung. Si buntung. Brother kita strike lah, terus strike juga, terus strike kali tapi yang ini udang mantap. Lanjut. Wah, ini anggota dari Polsek Muara Jambi, strike udang. Weh, aku ini dari tadi mancing gak dapat-dapat, iya datang langsung strike. Mantap. Lanjutkan, brother. Kau ya tuan, kau yang gue jepit, jangan aku. Aduh. Oh, tipis amin, no kumis amin. Oh. Kumis. Kan yang mulut makan gue kumis ya. Anjir brother, mantap. Yo, pan. Strike ah. Oke, oke. Ya, boy, apa itu, wey? Kuy dapat. Tengok mana begitu. Wah, jadilah dapat ikan siko. Dapat udang siko, ikan duwon. Paung tikus, brother. Kalau bahasa kami Jambi ini punti. Anu ikan dia lo. Udah besar mana entah. Kan ini udah lagi dalam kayu maupun. Pemilu dia orang awal dulu ya. Kalian open. Sudah babu pula warnanya. Aduh. Kita rilis ya. Oke. Mantap.
Alhamdulillah, jadilah tambahan. Tambahan untuk dikuali. Brother, berhubung telurnya belum abu-abu, jadi kita bawa pulang. Masukkan kuali, kita goreng. Mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother, berhubung hari sudah pukul 3 sore, kita pamit pulang. Mau kerja soalnya, ya kan? Jadi gara-gara mancing kita nggak kerja, istri di rumah nggak makan, kita dipecat, ya kan? Jadi utamakanlah kerja, iya. Yeah. Hobi nomor 2. Oke, salam dari saya. Tetap waspada untuk angler di luar sana saat mancing. Mantap.